بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من الظلام وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية للصواب. أما بعد، الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء والمتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني، وإلى شارحه، وإلى جميع علماء المصنفين هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. Wan Suhaibin, dan dari sahabat Suhaib radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah wa Allah anhu, dari Suhaib radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu, dari Suhaib. Anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu qala, bersabda siapa Nabi, thalathatun, bermula tiga, fihinna, itu di dalam thalatha, al-barakatu, bermula keberkahan. Al-barakatu, bermula keberkahan. Al-bay'u, rupanya jual beli. Ila ajalin, pada pembayaran yang ditunda. Wal muqaradatu, dan memberi permodalan. Wa khaltul burri, dan mencampurkan gandum bur. Bisyairi, dengan gandum syair. Lil baiti, untuk keperluan di rumah. Lil baiti, untuk keperluan di rumah. La lil bai'i, tidak untuk dijual belikan. Rawahu, meriwayatkan akan hadis.
Siapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah? Bisnatin dengan sanad dhaifin yang lemah. Babul qirat, bab ini menerangkan tentang qirat. Termasuk daripada bagian muamalah. Karena di dalam fikih itu ada beberapa bagian. Satu ada namanya ibadah. Mulai thaharah sampai dengan haji. Ada lagi namanya muamalah. Jual beli, pinjam meminjam, iqrar, wakalah, qirat dan seterusnya. Ada lagi mengenai munakahah, pernikahan, waris dan lain-lain. Yang keempat ada namanya al-hudud wal jinayat, tentang hukuman-hukuman. Nah, qirat ini masuk dalam kategori muamalah. Apa itu qirat? Qirat itu berasal dari kata qard, qarada. Qirat itu artinya pemberian modal dari seseorang kepada orang lain. Dan bahasa qirat ini adalah asli bahasa Hijaz. Asli bahasa Arab. Dan istilah ini dipakai sejak sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, istilah ini diteruskan. Artinya tradisi qirat ini dilegalkan di dalam Islam. Dalam istilah lain menggunakan bahasa mudharabah. Mudharabah itu berasal dari kata dharaba. Ya. Artinya melakukan suatu perjalanan. Kenapa dinamakan mudharabah? Karena biasanya orang itu umumnya melakukan perjalanan itu dalam rangka mencari keuntungan. Ya, kalau kita lihat di jalan raya, sekian ribu orang jalan itu. Kebanyakan, mayoritas, umumnya, itu adalah orang yang dalam rangka mencari keuntungan dunia. Sedikit di antara yang ada di perjalanan itu yang mau hadir pengajian, ada tapi sangat sedikit sekali. Nah, qard ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai sosial. Kenapa? Karena orang yang mempunyai modal berlebih bisa memberi pinjaman modal kepada orang yang tidak mempunyai modal untuk berusaha, sehingga untungnya bisa dibagi rata. Saya punya modal uang lebihan 100 juta. Misalnya. Kemudian 100 juta ini saya bagikan kepada 50 orang sebagai pinjaman untuk modal usaha. Itu namanya qirat, baik jumlahnya banyak maupun satuan. Nah, di dalam hadis yang tadi kita baca bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada tiga hal yang di dalamnya mempunyai nilai keberkahan. Salah satu di antaranya adalah al-bay'u ila ajalin. Yang kedua al-muqaradah. Dan yang ketiga adalah khaltul bur bisyair lil bait. Kalau dilihat
Al-bai'u ila ajalin itu adalah jual beli di mana barangnya bisa diterima oleh pembeli, akan tetapi pembayarannya ditunda. Boleh dikatakan hutang lah kira-kira. Jadi misalnya ada saya punya toko, ada orang beli baju dari saya, ini bajunya tolong diambil, gampang bayarnya nanti. Itu namanya al-bai'u ila ajalin. Kenapa di sini mengandung unsur keberkahan? Karena al-bai'u ila ajalin ini di dalamnya terdapat unsur meringankan beban orang lain. Di dalamnya terdapat unsur memberikan kemudahan pada orang lain. Sehingga meringankan beban ini menjadi nilai keberkahan bagi seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban orang ketika orang itu senang meringankan beban orang lain. Ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasahullahu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang lain ketika di dunia, maka dia akan diringankan bebannya oleh Allah nanti di akhirat. Jadi ada memudahkan, ya, kemudahan-kemudahan ketika seseorang sebagai pedagang memberikan kemudahan dalam sisi perdagangannya. Begitu juga bisa dikiaskan bagi orang lain yang mempunyai aktivitas berbeda dengan yang disebutkan di dalam hadis ini. Prinsip utamanya adalah memudahkan orang lain itu adalah sesuatu yang mulia. Yang kedua, wal muqarabah, memberikan pinjaman untuk modal. Muqarabah ini juga mempunyai nilai memudahkan kepada orang lain. Yang tidak punya modal dengan akad muqarabah atau qirat bisa menjadi punya modal. Yang tadinya tidak bisa berusaha dengan adanya qirat menjadi bisa berusaha. Satu, ada kemudahan yang diberikan oleh orang yang memberikan qirat. Yang kedua adalah di sini terdapat pendidikan melatih mempelajari orang lain untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri. Jadi orang yang diberi modal tidak hanya orang yang memberi modal tidak hanya mendapatkan pahala meringankan orang lain saja, akan tetapi juga di dalamnya terdapat pahala bagaimana seseorang mendidik orang lain untuk bisa berusaha sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bisa menjadi orang yang tidak hanya sekedar dibantu tapi ke depan bisa membantu orang lain. Mendidik orang untuk tidak hanya sekedar menjadi mustahik, tapi kelak suatu saat menjadi muzaki, orang yang mampu berzakat. Di dalam qirat terdapat nilai seperti itu. Makanya ada keberkahan. Di mana ada sisi-sisi memudahkan orang lain, di mana ada sesuatu hal yang memberikan pendidikan yang positif kepada orang lain, di dalamnya terdapat nilai keberkahan jika dijalani. Sedangkan yang ketiga adalah mencampurkan antara bur dengan syair. Bur itu ya gandum, syair itu ya gandum, tapi dengan jenis yang berbeda. Kalau dicampur, maka seseorang menjadi tidak mengerti berapa persen kadar burnya, berapa persen kadar syairnya. Ketika dijual belikan akan berdampak kepada orang yang membeli campuran tersebut. Menjadi bisa jadi kecewa, bisa jadi menerima barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka ketika pencampuran seperti ini tidak untuk dijual belikan, berarti seseorang telah menutup satu pintu horor, satu pintu tertipunya orang lain. Sehingga di sini juga ada unsur menyelamatkan. Andai kan dicampur enggak apa-apa, silakan saja, tapi bukan untuk dijadikan sebagai bahan yang dijual belikan, tapi digunakan untuk konsumsi pribadi. Kalau konsumsi pribadi enggak masalah. Beras muncul dicampur dengan beras IR, dibawa ke rumah, dimasak sendiri, digunakan untuk makan.
beras menir yang putus-putus dicampur dengan beras yang utuh, dibawa ke rumah untuk dimakan, tidak apa-apa. Tapi apabila dijual belikan, ketika saling terjadi kesepakatan, mungkin jual belinya sah-sah saja. Akan tetapi ada di dalamnya kemungkinan unsur tertipunya orang lain dengan apa yang diharapkan. Nah, disinilah sehingga kalau itu dijual belikan menjadi tidak berkah. Tapi kalau digunakan untuk di rumah, ya berkah-berkah saja. Karena mengurangi terdampaknya orang lain. Sehingga digunakan untuk pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Qiradi. Babul Qiradi. An Shu'aib radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Thalathun fihinna al-barakatu. Al-bay'u ila ajalin wal muqaradatu. Al-bay'u wa khaltul burri bisy'iri lil baiti la lil bay'i. Wa khaltul burri. Rawahu Ibn Majah bi isnadin dha'ifin. Iqra'u jama'atan. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku sehat semuanya, berkah semuanya, selamat semuanya. Jadi orang-orang yang manfaat, birrul walidain, jadi orang-orang yang sehat walafiat, zahiran wa batinan. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan, yang paling dekat adalah kamarnya, asramanya, dan lingkungan pondok pesantren yang lain. Jangan lupa juga sungguh-sungguh di dalam mutalaah, belajar, mengulang, biar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang rasikh, ilmu yang menatap, menancap pada akal kita, otak kita, sehingga sesuai dengan doa yang setiap selalu kita baca, ketika suatu saat kita butuh ilmu itu bisa kita manfaatkan dan bisa diberikan kemanfaatannya kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa tul al-umri fi husnil amali warizqan wasi'a la tu'adzibuna alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udhu'ka wa nas'alu an tahfadha lana wa an taruddahu alaina 'inda hajatina ilayh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila al-liqa'i ma'as salama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.